Okey, kereta untuk anak dara korang eh. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Ini review kereta terpakai terbaik kat Malaysia. Ding ding. Okey, pilihan kereta terpakai untuk anak dara korang yang muda-muda baru mula nak belajar bawa kereta. Hyundai i10, Proton Saga, Pro 2 Myvi eh. Kalau boleh, beli yang ni pun boleh juga. 86 kalau korang kaya raya lah. Kita mulakan dengan mana? Yang ni lah. Hyundai i10 eh. Kereta ni tak sampai RM20,000 lah. Eh, tak sampai RM20,000. Eh, tapi dia Hyundai mungkin RM20,000 lebih sikit. Okay, bergantung pada tahun. Tapi malangnya tak ada harga. Korang call salesman kat bawah. Ini rupa muka depan dia. Cantik, sporty. Dia sudah tukarkan rim yang begitu sporty sekali. Dia datang dengan CVVT. Dan kau dapat seat macam ni tau. Seat kulit ada ala Nissan GT-R. Kalau korang ada tengok Nissan GT-R apa tu? Gold GT-R baru dijual di Tokyo Motor Show. Orang Malaysia yang dah beli, budak tu baru 20 lebih tahun. RM700,000+. Kalau korang tak mampu, beli kereta ni lah. Jangan main-main. Dapat seat ala GTR. Pemandangan kokpit anda, kereta ni sudah dimasukkan dengan Android player. At least korang boleh beritahu. Kereta saya lebih baik daripada GTR tersebut kerana kereta saya ada Android player. Alright, belakang. Memang gelap sikit kat belakang ni. So, saya minta maaf kalau korang boleh nampak. Nampak tak boleh nampak. Korang imajinasikan. Kereta ni datang dengan wing yang begitu besar. Dan di belakang dia, ini rupa dia. Kita buka boot. Boleh ke buka? Oi. Oh, boleh. Oh, dia punya power boot. Melambung, boy. ruangan boot belakang lebih kurang macam Myvi tapi kecil sikit lah. Dia ada hard tonneau cover macam Myvi juga. Kalau kau tak percaya, saya tunjukkan. Aduh, oh dia punya barang hidrolik ni. Tak gosak lah. Sebab tu dia melambung. Okey, kita tengok boot Myvi sebab korang tak percaya dengan aku kan. Ini Myvi Special Edition 1.5. So, kita buka. Tengok, sebiji macam Myvi betul tak? Tonneau cover yang keras. Dan di dalam, besar sedikit saja. Lebih besar sedikit. So, Myvi Special Edition pun ada wing yang begitu besar sekali. Tengok. Dan dia pun datang dengan bumper, dengan diffuser. Bumper dia lebih unik. Lebih unik. Oh, abang ni pun dah tukar rim eh. Rim warna gunmetal grey, forged rim. Rim apa ni, Japan design tapi tak ada nama. So, kalau tak ada nama, minta maaf lah. Saya tak kenal. Muka depan ni macam ni. SE memang cantik sikit lah daripada Myvi yang biasa eh. Warna kuning ni sama ada korang suka atau tidak lah. Kuning keramat. Kita buka. Kat tepi, fabric ada carbon fiber plastik. Dia punya carpet warna merah. Dia punya seat pun ada warna merah eh. Kalau tengok, ini dia pemandangan kokpit anda. Datang dengan radio touchscreen. Dia punya gear di bahagian atas dan dia punya meter pun berwarna merah lah. Saya cuba buka. Nah. So, tengok. Myvi memang kereta terbaik lah. So, korang kalau suka, boleh call. Ini pula Myvi Advance. Since kita dah cakap pasal Myvi, saya tunjukkanlah Myvi-Myvi yang ada di sini. Myvi Advance, dia punya belakang lain sikit. Ini ialah spek apa eh. Bumper yang lain sikit. Spoiler yang lain sikit. Tapi tak ada. So, saya tak tahulah. Ini spek apa? Spek terakhir tau. Spek terakhir sebelum Myvi baru.
So nampak nama dia Avance, Myvi Avance. So saya buka dalaman dia. Sama dengan special edition tadi, dia ada plastik carbon fiber. Dia dapat meter ala AMG. Dia dapat circulate advance. Stitching warna merah ala Toyota, ala Nissan GTR. Dan dapat radio, touchscreen. Ini pun special edition lah, advance. Tak ada. Kalau special edition tak ada nama advance. Siapa yang tahu? Bagi tahu sikit. Nah, kat belakang pun ada carbon fiber, stitching warna merah, circulate, ada handbag, hook handbag, ada tapau hook. Memang bagus eh? Very good. Dan apakah ruangan dia? Sama. Ya, sama. Sebiji macam yang tadi. So bagus. Dan last, kita tengok Proton Saga. Proton Saga sebuah kereta yang agak underrated. Kalau nak beli second, kau kena tengoklah agak-agak. Tapi kalau nak beli baru, boleh tahan juga. Tak sampai RM40,000. Betul tak? So yang ini ada sedikit skirting kat depan. Kat bawah nampak skirting dia. Datang dengan rim besi. Lebih jemat minyak. Kalau anak perempuan baru belajar, tak apa, jangan tukar rim apa-apa. Macam ni je. So apa dia kata? Quit talking and begin doing. Siapa nak kaya? Quit talking and begin doing. Alah, kunci mangkuk. Kunci. So sorry, maaf. Aku cuba tunjuk yang warna biru pula. Sebab dia kunci. Dan ni pun sama juga, rim besi . Rim besi. So pada saya, bila dia rim besi, dia spek paling murah lah. Saya tunjuk muka depan. Yang ni ada harga 1.3 tip top 2016 27,000. So muka depan datang dengan body kit sama dengan yang warna merah tadi tu. Dia ada body kit, ada skirting. Okay, horsepower dah naik 3 horsepower sebab dia ada body kit. Kita buka. Nah, dalaman hard plastik seperti biasalah. Seat fabric, dalam keadaan baik lagi. Seat yang dalam keadaan baik. Steering dan meter dia, ini rupa meter. Dalaman. Manual ke auto? Auto, spek auto . Di belakang, pintu Saga memang besar . Kau tengok, pintu dia lebih besar daripada kereta-kereta sedan yang biasa. Tapi duduk menegak, saya tak tahu kenapa. Ruangan kaki lebih kurang macam Myvi je lah. Lebih kurang macam Myvi je. So kalau korang ada anak perempuan yang selalu kena bawa bag-bag besar pergi kampus, balik hostel, boleh beli Saga. Myvi susah sikit nak masuk barang lah. So itu dia, kereta-kereta murah untuk anak perempuan korang. Kalau ada lagi, ada lagi sebiji Easy Eye, ada lagi sebiji Viva Elite dan Myvi . Video besok. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye. We'll be right back.